Pengerusi Pakatan Harapan PH Anwar Ibrahim sekali lagi mengkritik SOP ketat oleh SPR dalam perjalanan pilihan raya. Mengulas perjalanan PRN Melaka, katanya jika SOP ketat itu benar-benar dibuat berdasarkan pertimbangan keadaan COVID-19 yang teruk, maka PRN tidak seharusnya pun diadakan. Dia turut menyifatkan ada bahagian daripada SOP yang tidak munasabah. Anwar berkata, SOP itu juga dibuat tanpa berbincang orang awam mahupun parti, selain mendakwa ada perbezaan SOP antara kelas atasan dan kelas bawahan.